Wih, besarnya rumah aku. Cantiknya. Sekejap, kita cek dulu ke dalam rumah. Kita masuk dalam rumah. Wih, ni bukan rumah, ni kedai. Dia aku dah dapat kerja, weh. Ni, aku tak pernah dapat kerja macam ni. Sekejap, kita tunggu customer datang. Saya rasa bos aku dah datang. Dia tak suruh aku bekerja hari ni. Sebab hari ni kan hai cuti. Dia lupa pula. Saya nak pergi ke kereta akulah. Aku nak pergi kereta BMW canggih. Weh. Okey. Dia kita bawa kereta ni. Tutup je. Kita pergi ke sini. Pasal apa ya ke? Cantik kenalan ku. Lemak. Tak ada pun dia ni. Kita cek je kedai ni. Kedai ni ada orang tak? Ding dong. Bunyi apa ni? Aku tak payah dengar pun. Ting dong. Diamlah. Aku dah pagi. Aku dah pergilah. Sebab kadang aku tak kena pergi dengan tayar. Aku biar dia pakai tayar BMW tapi tayar dia bohong. Okey. Oh. Selalunya ya aku asyik-asyik sampai sini. Kita nak pula. Kita tak dulu. Kita pergi ke hotel. Kita pergi apa lagi ni?
Assalamualaikum. Jadi cerita kita orang tak boleh stop lah untuk tunggu isteri saya. Jadi saya orang India. Dia meniru suara orang Islam. Jadi kamu perlu dengar saya, suara saya lah deh. Saya nak ucapkan terima kasih pada semua orang yang berkasih kerana like, comment and subscribe ya. Dih, jangan tekan lah dih. Apa kau kata? Tak ada apa-apa. Selamat menonton.